Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar, dimanapun kalian berada, selamat jumpa kembali bersama Bang Min di channel YouTube Update Leslar, update-update seputar Lesti Kejora, Rizky Billar, dan Abang L tentunya. Baik, kalian semua juga yang barusan bergabung dan menemukan channel ini, langsung saja berikan dukungan kalian dengan cara like, subscribe, komen, dan aktifkan tombol notifikasinya agar apabila Bang Mimin memberikan info teranyar seputar Leslar, maka kalianlah orang yang akan pertama kali mendapatkan informasinya tersebut. Dan para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita lihat dulu unggahan yang pertama. Yang mana di sini ada unggahan dari Yanti Manix ya. Kita cek di sini sekitar 24 menit yang lalu. Siang teman-teman, hasil sementara hari ini ya, yuk tetap voting semangat, gempurnya sehat-sehat semua. Hasil sementara infotainment awards kita lihat di sini. Alhamdulillah para sahabat ya, Bang Min lihat di sini, dicek luar biasa nih. Untuk best couple, Leslar masih ada di posisi atas meskipun sangat tipis ya. Selanjutnya Georges Mom, Lesti masih berada di puncak, Georges Dad, Rizky Billar, Georges Baby, juga Alfati. Kemudian juga Celebrity of the Year juga masih ada Lesti Kejora. Ini luar biasa, pokoknya kita berdoa mudah-mudahan Leslar bakalan borong piala. Dan sebagaimana yang sudah diupload, diunggah di TikToknya CTP, Leslar sepertinya akan dihadirkan. Dan mungkin tahu ya para sahabat ya, bahwasanya kekuatan Leslar ini sangat luar biasa. Dan pastinya Leslar akan kembali memborong penghargaan-penghargaan tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tidak ada yang tidak mungkin selagi kita mau berusaha. Kemudian selanjutnya, nah ini untuk rekapan semalam untuk Indonesia Dangdut Awards, yang mana memang luar biasa banget para sahabat ya. Saingan-saingan Lesti sudah ngebom duluan, sudah ngebut, tapi ya kita berdoa saja mudah-mudahan setelah SCTP, Indosiar ini akan menjadi target selanjutnya bagi kita semua. Digas para sahabat ya, jangan sampai kita lengah. Dan yang pastinya santai dulu untuk IDA, SCTP kita selesaikan nanti baru digas. Kemudian selanjutnya kita lihat di sini akun Apritis menuliskan sebuah caption. Rekapan hari ini Indonesia Dangdut Awards 2023 di Indosiar ya, gas terus, jangan kalah sama robot tetangga. Ups katanya ya. Kemudian selanjutnya nih ada yang berkomentar, Desi Damayan T kali ya. Bismillah, kalau yang di IG bisa pakai boots kelihatan banget ya. Kalau di tweet sama FB unggul semua karena nggak pakai boots. Tetap semangat, yang jujur pasti yang menang. Intinya fokus, kita nggak usah mikirin orang pakai boots atau tidak. Yang pasti kita fokus berikan dukungan semaksimal mungkin dan kita berdoa mudah-mudahan Leslar akan borong-borong piala tersebut. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian selanjutnya, tadi Rizky Billar mengunggah sebuah unggahan yang sangat luar biasa, yang mana unggahan tersebut memberikan sebuah angin segar bagi kita semua soal teka-teki atau tebak-tebakan di mana Leslar kini berada. Dan ternyata Leslar tadi pagi masih berada di puncak. Masya Allah, satu kabar yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan kita lihat di sini, aku Instagram ini menuliskan sebuah caption, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, masih di sini ya teman-teman Leslar Family. Semoga semua hari ini dan seterusnya kita semua diberikan sehat, tak kurang suatu apapun. Semoga hari ini menyenangkan, amin. Ada yang ini, aku butuh orangnya bun, bukan pemandangannya, pemandangan indahnya katanya ya. Aduh, sabar bun, udah dikasih titik. Oke, kita cek yang lain. Kusmiati, ini aku mah ingin lihat Cik Embul, kangen nggak lihat celotehannya katanya ya. Ada Priyo Nugroho juga nih, waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Ada Ricci juga nih, waalaikumsalam, sehat ya bunda. Yanti Manix,
Ah, jadi kangen nonton vlog Pak Pangeran Kuda yang banyak teka-teki waktu itu jadi flashback ya, Bun. Masya Allah. Dan kita lihat juga di sini nih. Nah, ini pada saat itu ya. Dan ini tempat yang diposting oleh Rizky Bilar tadi ya. Masya Allah. Tuh, flashback banget para sahabat ya. Tempat yang sama, suasana yang sama, pemandangan yang sama, indahnya. Masya Allah. Mudah-mudahan Leslar buat ya, buat apa namanya, buat vlog di sini ya. Amin. Ada komentar dari Nur Rahmatika nih, Masya Allah jadi senyum-senyum ingat momen vlog ini. Sehat-sehat, panjang umur, berkah insya Allah sampai anak-anak kalian besar bisa menikmati pemandangan di tempat yang sama. Ya anak-anak ibu sayang, amin. Aduh, Masya Allah banget pokoknya para sahabat ya. Kita doakan selalu berkah, bahagia selalu buat Lestar. Dan yang pastinya mudah-mudahan ada cidukannya hari ini para sahabat ya. Ada vitamin hari ini para sahabat ya. Aduh, Masya Allah, nunggu-nunggu vitamin gak muncul-muncul. Nanti Abang Mimin mengatakan yang ini, yang itu. Nanti salah lagi, para sahabat ya. Inilah kering vitamin, para sahabat ya. Kemudian selanjutnya ini kita lihat nih, ada unggahan ya, unggahan dari Pilar Edit nih. Ini Papa Tiapati pada saat nobar kemarin ya, bukan yang baru nih para sahabat, tapi ini lat post. Tapi lumayanlah segar para sahabatnya, soalnya belum muncul-muncul sih ya. Kemudian selanjutnya kita lihat juga di unggahan, nah Masya Allah, tabarakallah una abang katanya ya. Ini sisa kemarin, tapi ya alhamdulillah para sahabat ya, segar lumayanlah, dapat vitamin meskipun vitamin kemarin. Jadilah pokoknya kita doakan mudah-mudahan berkah barokah selalu buat Les dan Lar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Aduh, pokoknya tetap stay tune ya para sahabat. Nanti kalau ada info terbaru, terup to date, langsung Abang Min upload para sahabat Leslar Lovers.